Via Studio. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi ini kita akan tengok salam ala Sayyidina Muhammad Riyadhus Salihin masih berada pada bab uzlah. Salam ala Sayyidina Muhammad masih bab pada berada pada bab anjuran untuk beruzlah ataupun mengasingkan diri pada ketika zaman dan masyarakat tenggelam dalam fitnah, untuk menjaga agama dia dan menghindarkan diri daripada perkara yang haram dan syubhat. Kita berada pada hadis yang ke 605. Salih ala si Muhammad 605, Abi Hurairah, Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma ba'athallahu nabiyyan illa ru'al ghanam. Faqala ashabuhu wa anta? Qala na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah, aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, pernah bersabda, ma ba'athallahu nabiyyan, Allah tidaklah diutuskan oleh Allah nabi illa ra'al ghanam, kecuali dia pernah mengembala kambing. Faqala ashabuh, dan berkatalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta? Apakah engkau juga wahai Rasulullah? Qala na'am, maka Nabi SAW pun menjawab, ya, kuntu a'raha ala qararita li ahli Makkah, saya pernah mengembalanya, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, dengan upah beberapa qirat, salli ala sayyidina Muhammad, beberapa qirat milik penduduk Makkah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, salli ala sayyidina Muhammad. Maksud qirat di situ, salli ala sayyidina Muhammad, dia kata ala qararita li ahli Makkah, maksudnya ialah Nabi SAW pernah menerima upah mengembala kambing. Maksud yang diceritakan oleh Nabi SAW itu bukan kambing dia sendiri, dia ambil upah bela kambing. Jangan salli ala sayyidina, dalam hadis ni nak gambarkan kepada kita bahawa Nabi boleh saja cerita, saya pernah mengembalanya. Apakah pernah kau bela Rasulullah? Ya, saya pernah mengembalanya. Boleh berhenti dekat itu. Tapi Nabi sambung lagi dengan mengambil upah beberapa, upah qirats daripada penduduk Mekah, dengan maksud Nabi nak beritahu bahawa kambing itu bukan dia punya. Sebab boleh jadi orang pengembala kambing, tapi kambing itu dia punya. Kaya. Orang kaya lah. Dia ada kambing dia punya. Orang 1,000 ekor bela. Kalau 1,000 ekor, kalau seekor nilai 1,000, dah berapa? Dah 100,000. Bukan 100,000. Dah 1,000. 1,000 kali 1,000. Kan? Betul kan? Kalau 1,000, kalau 1,000, 100 jadi 100,000. 100 ekor kan? Betul kan? Sejuta. So, dia kaya. Salih Al-Syaikh Muhammad. Tapi yang dia jaga, Nabi sebut, kami mengambilnya dengan beberapa khirat. Khirat ini ialah kepingan-kepingan wang daripada dinar dan dirham. Hadis ini menggambarkan tentang tawaduknya Nabi SAW dan pengakuan bahawa Salih Muhammad dan pengakuan Nabi SAW terhadap nikmat-nikmat yang Allah bagi dekat Nabi SAW. Banyak hikmah daripada Allah SAW, Muhammad, para Nabi diilhamkan oleh Allah untuk sallallahu alaihi wasallam Muhammad mengembala kambing. Ada hikmah. Untuk kita ni tuan-tuan sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad kalau boleh mengembala, kalau boleh menternak,
baguslah kan, kita ni pun tak ada kemampuan nak buat macam tu lagi. Ya, kalau ada masing-masing kepakaran-kepakaran tertentu. Saya ustaz, saya ni pakar bahagian ternak kambing, menternak. Kita letak ada satu bahagian untuk penternakan, jaga penternakan. Saya ni ustaz pandai, bolehlah Allah bagi sikit ilmu untuk bela ikan. Kita korek kolam, kita buat bela ikan. Saya pula ustaz, saya ni pandai buat pertanian. Kita buat pertanian pula tanah. Masing-masing bukan takat mengaji boleh contribute. Kan kita duduk akhir zaman ni. Kita duduk akhir zaman ni. Tengok depa tahan Salih Al-Azim Muhammad, tahan apa? Telok ustaz. Depa tahan telok ustaz je. Elok naik-naik Perdana Menteri tu telok pun banyak. Telok semuanya berkat tahan. Jangan telok lagi, jangan tahan ustaz. Hanap Salin dah tunggu ustaz, Salin. Tunggu dulu, Perdana Menteri tak umur lagi. Depa boleh manipulate macam tu yang kita ni. Kita terpaksa lah ambil. Ada orang kempen, rasa dia beli. Kempen jangan beli. Biar bagi depa rasa sikit. Depa buat macam tu kat kita. Kita tak mau beli apa, dia nak kena beli dah berapa lama dah tak ada tolong. Kan dan sebagainya saya cuma. Payah tak pasal kita bergantung orang. Cuba kita buat sendiri. Saya cuma bela kambing sendiri, bela lembu sendiri, bela buat apa semua sebagainya. Lepas tu tanam ikan, tanam sayur, ikan. Lepas tu yang guna kat dalam, kat dalam rasa kita ni semua kita produce sendiri je. Oh, fresh, bersih, halal, kan, tayyib. Kita sembelih sendiri semua, lagi bagus. Nampak? Tak bunyi terih. Kami kan nak main, nak relax-relax sana kaji. Semua buat kerja pula. Baik Allah subhanahu. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad kata tak ada para nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Bukhari ni sallallahu alaihi Muhammad. Allah mazhabat ma ba'athullah, Allah gunakan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi gunakan perkataan nafi dulu. Tak ada para nabi yang Allah utuskan melainkan semuanya Allah sallallahu alaihi Muhammad dia mengembalakan kambing. Pasal apa tuan-tuan? Ulama duk bahas, banyak ulama membahaskan tentang pasal apa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah sallallahu alaihi Muhammad, para nabi ini diilhamkan oleh Allah untuk mengembala kambing. Yang pertamanya mendidik kesabaran. Didik kesabaran. Sabar dengan cuaca panas. Sabar dengan cuaca sejuk, cuaca yang tak menentu. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dengan kerenah kambing. Kambing ni dia kata macam bela anak kecil. Dia tak sama macam bela lembu, tak sama macam bela unta. Dia sensitif. Saya cuma dia sensitif. Dia kena jaga dengan Ustaz Syamad. Yang kedua. Yang ketiganya sallallahu alaihi wasallam, Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menyebutkan bahawa sallallahu alaihi wasallam, proses dia merupakan latihan. Latihan untuk mengawal. Sebab kata Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sallallahu alaihi wasallam, proses pengembalaan kambing itu diibaratkan sebagai sebuah latihan kepadanya sebelum diberi tanggungjawab dan amanah yang lebih besar untuk menguruskan manusia dan menghadapi masalah umat. Tu daripada awal-awal kecil tu diajak sallallahu alaihi Muhammad. Nah, nak sekor tanggungjawab dia, amanah dia. Semualah. Jadi sallallahu alaihi Muhammad itulah perkara yang telah membawa kematangan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya lebih tabah, tak mudah melenting dalam usaha dakwah dia. Nombor tiga, ulama sebut yang ketiga ialah nak beritahu dekat kita walau sekecik-kecik pekerjaan. Sekecik-kecik pekerjaan bila dia halal maka lakukanlah. Jangan duk rasa macam ramai budak-budak ni duduk di rumahnya, duk menganggur. Pasal apa? Pasal tak dapat kerja lagi. Lepas tu duk minta kat orang, minta kat mak, minta kan Ustaz Muhammad, mak menakan, minta pak menakan, minta kat tu, minta kat wan. Pasal apa? Pasal tak mau buat kerja. Salihullah Ustaz Muhammad nak duduk di rumah main game lah ni.
Dia buat kajian lah ni budak-budak kita. Mohazen, 70% daripada yang nak ambil SPM ni buat tak mau sambung mengaji dah lepas ni. Pasal apa? Pasal nak mengaji, nak sambung mengaji buat apa? Lah ni dah boleh dah buat dapat duit dengan TikTok, dapat duit dengan media sosial. Tapi nak buat itu lah. Depa pula yang memang berjaya dalam media sosial tu, depa dah Salih Alasi Muhammad tunjuk pula beli kereta ni, beli kereta tu. Baru ni saya nak nasihat ni. Ada anak-anak kita ni depa duk buat Salih Alasi Muhammad duk buat apa ni, dakwah melalui TikTok ni. Baguslah, saya kata baguslah. Baguslah duk buat dakwah melalui TikTok ni. Pasal anak-anak muda ramai kat TikTok tu, jadi gunakan TikTok tu sebagai medium dakwah. Kalau semua, sebab mula-mula tu memang teruk sungguh, tak ada bergedik-gedik kan. Saya kata kalau kita tak masuk dekat dalam ni, depa akan terus macam ni. Tak apalah, masuklah. Tapi sikit, biar sikit tak apa. Janji ada juga sikit daripada tak ada langsung. Lama-lama bila dah masyhur, dah terkenal apa semua, ada mula start dengan bisnes, mula berkawan dengan orang bisnes. Bila start mula berkawan dengan orang bisnes, mula dah panggil pun dah jadi macam orang bisnes lah. Orang bisnes ni panggil dia macam mana? Panggil nak tunjuk, nak ajak orang untuk Salih Alasi Muhammad, nak ajak, nak tarik orang untuk perniagaan dia lah. Dah start tunjuk produk, dah start tunjuk apa semua, dah lari dah. Lepas tu yang saya tak berapa perkenal sekali ialah dia start beli kereta besar dan tunjuk kita beli kereta tu. Tunjuk pi kat kedai kereta, kat apa semua-semua. Saya tengok personal, saya kata Islam ajak tak tunjuk macam ni? Tunjuk apa yang kita beli, tunjuk. Untuk apa tunjuk ni? Tak jawab, tunjuk. Siapa tunjuk, siapa? Pasal kita dah berkawan dengan orang lain, berkawan dengan orang bisnes, kita dah mula. Orang bisnes dia tunjuk pasal dah tengok-tengok, aku dah beli kereta besar ni. Pasal apa? Pasal bisnes aku. Hampa pun kena bisnes macam aku juga. Ha ni, kamu nak bisnes, nak cari duit, nak jadi macam aku ha ni. Tapi kamu nak ajak orang untuk apa? Pasal apa kamu duduk dalam TikTok ni? Sebab saya nak dakwah. Dakwah nak tunjuk orang untuk beli kereta ke? Tak, nak jawab pada Allah. Salah tu. Dah lari dah tu. Dah lari dah dia punya matlamat. Ha, Salih Muhammad. Jadi tuan-tuan, Salih Muhammad tu cerita bahawa subhanallah Muhammad, nak habaq kata dia jadi influence tau, dia jadi pengaruh. Aku tak, oh wow, kalau tak mengaji pun tak apalah, tak mengaji pun tak apa, kita boleh jadi TikTokers, kita boleh jadi dia macam tu, YouTuber, kita boleh buat macam ni. Subhanallah Muhammad, kalau 1,000,000 orang yang buat tu, berapa orang je yang berjaya? Yang kita duduk kenal tu berapa orang? Kita kenal ada 20 orang. Yang try tu, yang orang yang buka YouTube tu, berapa bilion orang yang jadi, yang ada channel YouTube dia sendiri. Betul-betul buat research. Berapa ramai, berapa million orang yang ada Instagram. Berapa ramai orang yang ada TikTok. Dan berapa orang yang kita kenal dia sebagai influencer ni, yang berjaya dengan TikTok, berjaya dengan YouTube jadi. Berapa ramai? Entah-entah tak sampai 1% pun. Pasal mana nampak 1% ni? Pasal tak tengok tu yang tak berjaya tu lagi ramai. Yang kita ni nak jadi untuk kita bertambah, kita menambah lagi jumlah orang yang tak berjaya dekat tu. Kita usah patahkan semangat. Tak, saya nak, bukan nak patah, banyak sebenarnya kita ni Ustaz Syumat Tuan, jalan-jalan yang kita boleh dapat daripada kita semata-mata nak tiru orang dan nak jadi macam orang. Tu akhirnya yang buat panggil macam-macam tu. Yang jantan pakai baju perempuan, yang perempuan pakai baju jantan, yang tergedik tunjuk tu tunjuk ni apa sebagainya, semata-mata nak. Ada satu kes, dia pun nak Salih Alasi Muhammad nak, dia kata, dua beradik, abang dengan adik. Ni saya baca kisah benar. Di luar negara lah, bukan kat Malaysia ni. Dia pun ni jenis orang yang extrovert lah. Introvert ke extrovert? Yang tak boleh nak bergaul dengan orang sangat, introvert. Dia duduk dekat dalam rumah, bapak dia orang bapak yang sangat kontrol anak-anak dia. Hampa tak boleh keluar rumah saja-saja. Hampa saya cuma, bapak dia kalau
keluar keluar rumah, dia bapa dia akan observe hang kawan dengan siapa, hang balik lagi bapa dia akan pukul. Akhirnya depa ni jadi macam orang yang tak ada dunia melainkan dunia depa lah, dalam rumah depa saja. Lalu dua beradik ni Salih Alaihi Muhammad buka channel YouTube dan start buat konten dengan YouTube. Dan dia buat konten YouTube, dia dia duduk Salih Alaihi Muhammad kaji, depa duduk kaji dengan dengan dunia depa ni, depa tak bercampur dengan orang ni, depa tak tahu dunia luar macam mana ni. Depa dua orang ni aje. Depa buat kajian, depa kata, Salih Alaihi Muhammad, kalau nak meletup, nak terkenal, depa kena buat something yang sesuatu yang pelik, outstanding. Pelik. Macam kawan saya kata tu. Macam mana nak kita pergi kenal tempat projek kita ni? Ah, oh, kalau nak pergi kenal, ambil seorang duduk atas piknik atau atas atas apartment tu atas tu, pergi berboge kat situ. Ataupun ada orang terjun bangunan ke. Ha, tempat ni orang akan kenal lah. Benda-benda pelik tu. Dia pun buat itu. Akhirnya tahu dia buat perusahaan apa. Dua orang ni. Dua-dua ni sekolah menengah. Tahu kan? Kita kena bunuh orang. Dia bunuh orang. Dia tak kena orang luar. Dia bunuh keluarga dia sendiri. Dan dia masukkan dalam channel YouTube dia. Ha, dia sebab. Akhirnya, waktu tu adik dia telefon 911. Waktu tu dia kata, abang kami, abang saya nak bunuh saya. Abang saya nak bunuh saya. Dalam keadaan telefon tu tengah duduk ni, adik dia, oh no no no, bunyi tu kena tarik, kena tarik, dan dia kena bunuh. Habis satu keluarga dia kena bunuh. Tinggal semata-mata depa faham, yang depa faham ialah depa nak buat tu ialah depa dapat konten untuk depa buat, masukkan dalam konten YouTube depa. Tu nak cerita, kita fikir, boleh fikir ke orang tak boleh, tapi itulah itulah yang berlaku disebabkan oleh benda-benda yang macam ni. Sebab tu Salih Alaihi Muhammad bahayanya. Jadi orang tak macam dulu. Saya duduk kat Yaman. Saya duduk kat Yaman. Pagi-pagi saya akan, waktu saya nak pergi kelas, keluar awal-awal kelas, saya tengok kat tepi jalan tu ramai orang tu. Saya cuma duduk tunggu tepi jalan. Ramai. Ada yang pegang cangkui, ada yang pegang skop, ada yang pegang bawa mertun apa semua-semua ni. Tunggu tepi jalan. Saya mula-mula sampai saya duduk heran, pasal apa? Depa ni dia buat apa tepi lah ramai ni? Depa ni kontrak ke apa kan nak keluar kerja. Lepas tu saya pergi ada highlight lalu. Dia tunjuk. Apa tu depa ni, oh tengok, oh, depa ni tiga orang pun pergi. Rupanya depa ni tunggu orang panggil kerja. Keluar pagi-pagi, kelang-kelang lepas main subuh tu, duduk tepi jalan tu tunggu. Siapa orang nak panggil depa buat kerja. Ha, saya sebab. Tu nak cerita ni bukan cerita orang yang tua-tua ni, yang muda-muda pun sama. Depa tak ada kerja, kerja tak cukup, pekerjaan tak cukup. Depa keluar ada usaha. Kita ni bolehlah menyangkai-nyangkai tanam pokok ke, pergi panjat pokok nyong ke, belah kera sekok ke. Kan? Pergi kuat-kuat parit. Depa padang pasir. Nak buat pertanian tak, bukan tempat dia. Nak pergi ke laut, jauh pada laut tu, tu tempat tu sana tu terbukit. Saya cuma mak, depa buat apa? Depa tetap keluar untuk pergi. Sekecil-kecil benda buat supaya dapat cari rezeki yang halal. Ha, jangan duk bergantung dengan orang. Ini ulama disebut Salih Alaihi Muhammad, walaupun sekecil-kecil benda, walaupun sekecil-kecil benda, jangan mengharapkan belas kasihan orang lain untuk hidup. Jangan duk harap belas kasihan lain, belas kasihan orang lain untuk hidup. Sebaliknya, berusahalah untuk menanggung kehidupan sendiri. Walau apa pun pekerjaan yang anda lakukan, Salih Alaihi Muhammad, peniaga kecil-kecilan, buat kerja-kerja yang orang anda remeh, anda lekeh. Ya, Salih Alaihi Muhammad, ajak ilmu agama, ajak ilmu apa-apa yang kita reti, Salih Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dengan syarat, maksud kita nak cari rezeki dan hasil daripada titik puluh kita sendiri. Ya. Lain duk main minta sedekah, minta tolong-tolong. Badan tubuh elok lagi, tangan kaki elok Allah bagi, mata elok. Saya cuma mat main berjalan kemah duk sakit lutut, nak tanya dia, "Dok, makcik ni sakit lutut ah, minta makcik dia kita." Mata tu nampak elok, alhamdulillah makcik mata elok. Makcik ni nampak pun tak ada rabun dah. Pilah cari kerja, pi keluar cari kerja. Depa dan biasa biasa minta, depa akan tetap minta. Dia duk pesan kadang-kadang semua. Dia
Kadang-kadang disebabkan kita duk bagi ni menyebabkan dia tak mau cari. Betul tak? Sebabkan kita biasa bagi dan dia biasa dapat, dia tak mau kerja dah. Pasal dia dapat, buat apa nak penat-penat pergi keluar cari kerja kalau orang duk bagi ke dia? Kadang-kadang boleh sampai tahap ni kena nilai juga, kita nak bagi, tak bagi, nak bagi, tak bagi, tengok lah. Kerja tak? Tak kerja. Pasal tak kerja? Tak ada kerja. Pergi cari tak? Nak cari buat apa? Benda dia dapat. Dia peduk tepi jalan tu, dia lagi kaya daripada kita. Sehari dapat 200-300, sehari dapat 200-300. Tak payah buat apa. Tak payah buat keluar model apa. Tak payah buat apa. Saya tengok orang ni, ada dia pun buat list 5 orang ataupun 10 orang pengemis yang terkaya dalam dunia. Pengemis yang terkaya dalam dunia. Seorang pengemis tu, dia pengemis tiap hari untuk duit, dia pengemis. Dia ada apartmen mewah dekat kota London. Apartmen rumah mewah, mahal, boleh beli. Dia pengemis lah tiap hari. Sampai satu hari orang kesian kat dia, Salih Aziz Muhammad. Orang tu ikut dia, dia kata, tengok dah tengok rumah dia macam mana, aku nak pi bantuan kebajikan ni, nak pi tolong dia apa tu. Dia balik tengok rumah lagi mahal pada rumah kawan dia tu. Dia punya bengak, dia pi report polis apa tu. Ada seorang tu dekat Saudi, perempuan. Dia kutip-kutip duit ni, Salih Aziz Muhammad. Dan dia punya aset yang sangat banyak. Dia ada rumah-rumah berapa biji yang dia ada di negara Saudi itu, rumah-rumah banglo-banglo yang besar-besar. Dia beli apartmen 3-4 biji, Salih Aziz Muhammad. Dia ada ladang apa macam-macam, tapi dia pengemis. Dan dia sebatang kara, dia tak ada siapa-siapa. Dia beli-beli-beli, dia kutip lagi. Dia beli-beli, dia kutip lagi. Dia beli-beli. Akhirnya dia buat. Tapi bagusnya endingnya apa? Dia buat wasiat. Lepas mati, dia nak semua harta-harta dia semua-semua ni dia agihkan kepada orang fakir miskin dan sebagainya. Okeylah tang ujung tu, tapi tang ini kita tak. Ada orang macam tu. Esok saya ajak dekat kita, Salih Aziz Muhammad, jangan rasa lekeh dengan sekecil-kecil kerja yang kita buat, Salih Aziz Muhammad, untuk biaya kehidupan kita sendiri. Dosa menipu. Dia minta dalam keadaan dia orang duk berasa kata dia miskin, sebab tu dia minta tolong saya. Takkan dia mahu pakai baju smart-smart, dia ada duit, dia boleh pakai baju elok untuk dia kutip sedekah kan. Kalau dia menganggap kerja tu sedekah dan dia ada pendapatan daripada sedekah, dia boleh beli rumah yang hebat, dia boleh beli kenderaan yang hebat, dia ada duit simpanan juta dalam akaun dia. Subhanallah. Salih semua, tuan-tuan, Allah SWT. Tapi takkan nak pakai baju elok tu pergi minta sedekah. Siapa nak pergi? Kenalah pakai baju selekeh. Kena pakai baju lusuh. Kena rambut kena serabut. Muka serabut sebagainya. Pakai selipar putih apa. Sebagainya kan? Salih semua, Ahmad. Tentu kan nak buat kereta, main yang ada duit beli kereta tu. Itu apa tujuan dia tu? Menipu lah. Mana nak cari berkat? Mana nak cari dosa lah sebab menipu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang berikutnya ialah kehidupan Nabi SAW mula daripada bawah. Nabi SAW belajar sifat jujur, amanah, tak bangga diri. Ya, hasilnya bila Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, baginda tak sombong. Baginda belajar jujur. Baginda tak menggunakan pangkat dia untuk kepentingan diri dia sendiri. Bahkan dia faham macam mana hati dan perasaannya orang miskin. Dan sebab itu kadang-kadang kita boleh tengok karakter pemimpin kita yang kita angkat dan kita lantik. Kalau pemimpin tu dia mengasai orang miskin, orang kampung, kita boleh tengok dia boleh faham kita. Kita mudah untuk bercakap. Pasal dia faham macam mana rasanya di orang kampung, macam mana rasa di orang susah. Kan? Maksud saya macam kita dekat Kedah ni, kita tengok menteri besar kita tu lah. Ada yang mah hemoy lah. Dia panggil tu. Macam tu lah. Dia punya karakter orang kampung. Dia boleh turun, boleh pergi duduk kacau apa ni. Dia boleh duduk pergi buat kerja dengan orang kampung pasal dia memang orang kampung. Dia memang orang susah. Beza dengan orang yang memang lahir-lahir tu dah kaya. Duduk dalam kekayaan sebagainya, dia tak rasa macam mana orang susah. Dan yang berikutnya tu, dan saya cakap pasal apa? Yang ini di antara yang penting. Pasal apa yang subhanallah Ustaz Syed Muhammad, para nabi mengembala kambing ini, tuan-tuan, Salih Aziz Muhammad, sebab
Allah Musa Cimat, Nabi SAW menyebutkan tentang sifat tawadduk dan sifat sombong. Perbezaan sifat tawadduk dan sifat sombong. Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis, Sani Allah Syed Muhammad, Rasul kufri nahwal masyrik wal fakhru wal khuya wal khuya wal khuyala'u fi ahli al-khil wal ibil. Salli ala Sayyid Muhammad. Wal faddadina ahli al-bawar ahli al-wabar was sakinatu fi ahli al-ghanam fi ahli al-ghanam wal imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Nabi SAW sebut pangkal kekufuran mengarah ke timur. Bangga dan sombong adalah pemilik tanah dan unta yang banyak daripada penduduk Badui. Dan ketenangan ada pada pengembala kambing. Iman ada di Yaman dan hikmah adalah yang disandarkan kepada Yaman. Nabi sebut belah timur daripada sikit bangga, sikit sombong. Depa pemilik-pemilik unta. Unta banyak, unta lagi mahal. Dia lambang-lambang kekayaan. Orang ada kambing sekok dengan orang yang ada unta sekok tak sama. Dia lah Ustaz Muhammad. Kalau ada 10 ekor kambing dengan 10 ekor unta, lagi perbezaan gap tu lagi jauh. 100 ekor unta dengan 100 ekor kambing, lagi jauh gap dia. Abu Abdullah kata dinamakan Yaman kerana dia berada sebelah kanan. Itu cerita Ustaz Muhammad. Dan sesungguhnya pemilik kambing dikhususkan dalam perbincangan ini sebab biasanya pemilik kambing ini dia tak ada unta dengan jumlah yang banyak dan merata-rata. Yang keduanya iaitu ada kambing dan ada unta. Kalau ada kambing, Ustaz Muhammad, ada unta, biasanya dia akan ada kambing. Dia ada harta. Orang ada unta adalah kambing benda kecil-kecil ini. Kalau orang yang ada kambing belum tentu dia ada unta. Macam itulah kan. Jadi bila dia ada unta dan udah kambing ni, maka dia akan ada sifat bangga dan sifat sombong. Dan ada yang mengatakan bahawa ini maksudkan pemilik kambing adalah penduduk di Yaman kerana umumnya mereka adalah penternak kambing. Jadi tuan, maka subhanallah Nabi SAW nak menggambarkan, Allah nak menggambarkan kepada kita bahawa subhanallah, saya simak orang-orang yang mengembala kambing ini ada satu sifat yang namanya sifat tawadduk berbanding dengan Salih Alaihi Muhammad dengan orang-orang yang memiliki unta. Kemudian tabah. Yang berikutnya ialah ketabahan. Bukan senang nak bela kambing. Dia perlukan kesabaran dan ketabahan. Nanti dekat luar sana bukan hanya nak membimbing umat, tapi Nabi SAW juga akan diuji dengan ujian-ujian yang berat. Sedikit sebanyak Salih Alaihi Muhammad, apa yang dia lalui dalam proses mengembala kambing itu akan mendidik dia Salih Alaihi Muhammad untuk jadi orang yang tabah. Ketabahan ini diwarisi oleh para ulama yang mai selepas daripada dia. Para ulama, bila sebut ulama maka dia akan diuji. Ujian para nabi tak sama dengan ujian umat. Ujian umat pula dia antara umat awam dengan ulama berbeza. Ulama lebih berat diuji. Kita tengok di antara ujian dilalui oleh para ulama, antaranya ialah Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah ni tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, waktu Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dia menumpaskan revolusi An-Nafs Zakiyah, Imam Abu Hanifah dikatakan terlibat dalam revolusi tersebut. Al-Mansur kemudian perintah Nabi, perintah kepada Imam Abu Hanifah untuk dibawa ke kota Baghdad, tempat pusat pemerintahannya. Dan Al-Mansur menawarkan kepada Abu Hanifah untuk jadi hakim atas kebijaksanaan dan keadilan dan keilmuan dimiliki oleh Abu Hanifah. Tapi Al-Mansur tahu bahawa Imam Abu Hanifah dia pasti akan menolak dia. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu subhanallah Zaid Muhammad, dan Al-Mansur juga nak uji kesetiaan Ibah Abu Hanifah kepada Sallallahu alaihi wasallam, daulah Abbasiyah pada zaman tersebut. Waktu Imam Abu Hanifah tolak bila di offer untuk jadi hakim, dia tak mau.
Kita kamu tak sukakah kedudukan ni? Kita, saya ni tak layak jadi hakim, kata Imam Abu Hanifah. Dia cari alasan, dia tak mau. Sekali dia tanggungjawab besar. Baru ni saya berjumpa dengan sahabat-sahabat kita yang kita syukur pada Allah, dia diberikan diangkat oleh Allah dengan taklif jadi yang berhormat. Ya. Orang yang ada agama ni bila diangkat jadi orang yang berhormat, dia takut. Kami duduk sembang lah dekat meja makan sebelum daripada majlis tu. Saya kata kepada dia, saya ni tak boleh jadi calon. Kata, apa jenis hati tisu? Saya tak mau kalau saya jadi calon. Dia kata, saya pun tak mau. Yang menang apa? Saya pun tak mau. Mana ada di kalangan kita yang mau jadi calon? Dalam kelompok kita lah. Kelompok lain tak cerita lah. Memang mereka nak. Kelompok kita semua pekat tak mau. Kalau my time nak buat Salih Alasi Muhammad, nak memilih untuk calon pilihan raya, semua pekat lari. Semua pekat tak mau. Semua pekat mengelak Salih Alasi Muhammad. Lepas dia kata dia, lepas dia kata, mana kita mau? Siapa pun tak mau Salih Alasi Muhammad. Lepas tu, bila saya buat ucapan, saya kata ni sahabat saya ni, alhamdulillah Allah telah taklifkan dia. Taklif tu maksud Allah beri beban. Bukan sebut menang, kita kata Allah telah berikan kemenangan. Jangan. Menang itu maksud taklif. Taklif itu maksud beban. Dan kalau ada orang di tempat dia yang tak semayang, dia kena ambil tahu. Ada tempat orang dia tak tahu aurat, dia kena ambil tahu. Orang susah ambil tahu. Senyap dia. Dan dia punya ucapan, dia kata, betul. Dia kata apa yang Ustaz Jafri kata, betul. Enggak senang nak tanggung, berat. Maksud Muhammad. Kan? Berat. Susah. Maka macam itulah yang orang-orang soleh. Macam orang macam ni yang kita nak angkat. Sebab dia tahu berat. Bila dia tahu berat, dia mengambil tanggungjawab. Dia kata, aku tak layak jadi hakim. Dia kata, kata mau ni. Dia kata, kamu bohong. Kamu bohong. Al-Mansur marah kat dia. Salih Azim Muhammad. Lalu dia kata apa? Kalau betul lah tu, kalau kamu kata saya bohong, maka saya tak layak jadi hakim. Pasal saya ni kamu yang kata sendiri. Dia kiah kata pula. Lalu Salih Azim Muhammad, dia kata, Salih Azim Muhammad, kalau aku jujur, maka aku akan kata kepada kamu yang aku tak layak jadi hakim. Al-Mansur lagi marah. Dia sumpah Salih Azim Muhammad yang Imam Abu Hanifah akan menerima jawatan tersebut. Imam Hanifah dia seorang ulama, dia takut pada Allah. Lalu dia pun balas sumpah Mansur tu dengan sumpah yang lebih tegas lagi untuk tak menerima jawatan tersebut. Maka dengan bila Imam Abu Hanifah tolak tu, dia tak boleh buat apa-apalah. Al-Mansur terus memberikan tekanan, atau sama ada dia menerima jawatan tersebut atau dia kena penjara. Akhirnya dia dipenjarakan. Dia disiksa. Dibawa ke Baghdad dalam keadaan dirantai. Di penjara dalam keadaan yang gelap. Ibu Hanifah disiksa dengan berat sekali. Diancam untuk dibunuh pada setiap hari. Dia waktu itu umur 70 tahun lah. Dan dia tetap sabar, tambah keyakinan dia kepada Allah. Dia akhirnya meninggal dalam penjara pada bulan Rejab tahun 150 Hijrah. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Salih Alasih Muhammad, dibawa untuk berjumpa dengan governor Madinah, Ja'far bin Sulaiman. Dan dia difitnah, kata tak mau berbaiah dengan khalifah Abu Ja'far Al-Mansur waktu itulah. Sebenarnya Imam Malik berfatwa bahawa sumpah yang dipaksa adalah sumpah yang tidak sah berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi subhanallah, saya apa yang berlaku pada Imam Malik bukan sebab hadis tu, tapi Salih Azim waktu tu ada berlaku krisis politik dan kumpulan yang melakukan revolusi ketika itu turut mengambil kesempatan tu yang dia mengelak diri daripada dia bai'ah tu. Dia takut sekali ada kecenderungan pada satu-satu yang akhirnya menyebabkan rosak pada masyarakat. Lalu Salih Azim Muhammad, Abu Al-Mansur ni, dia kata jangan meriwayatkan hadis tu. Hadis itu yang relate dengan maksud kata bai'ah yang dipaksa tidak Salih Azim Muhammad diterima. Maka dia jangan duk sebut tentang hadis itu. Lalu Salih Azim Muhammad, disebabkan Allah mengancam neraka kepada orang yang menyembunyikan ilmu, maka dia tetap meriwayatkan hadis tersebut.
tanpa takut. Akhirnya dalam satu majlis dihantar SB mai duduk dalam majlis Imam Malik. Ditanyakan oleh SB tersebut kepada Imam Malik untuk tentang hadis tersebut, dan dia jawab. Bila dia jawab, maka dia patut tangkap dia dengan tuduhan tidak mahu membaiat khalifah. Jaafar perintah supaya baju Imam Malik dibuka. Belakangnya disebat. Salah satu di tangan ditarik sampai terlucut bau sendi bau dia. Tangan dia tak boleh diangkat, melainkan orang tu lu angkat. Imam Malik diseksa dengan keras. Akhirnya dibebaskan, dan akhirnya Imam Malik duduk di rumah saja sebab kecederaan-kecederaan yang berlaku pada dia. Penduduk Madinah bangkit marah. Sayyidina Ali bin Muhammad yang melakukan bantahan terhadap Ja'far dan Al-Mansur. Waktu Al-Mansur datang ke Mekah untuk Madinah untuk Mekah dan Madinah untuk berhaji, dia berjumpa dengan Imam Malik dan minta maaf kerana apa yang berlaku itulah di luar adalah pengetahuan dan pemerintahan dia. Tuan-tuan, itulah antara ujian-ujian dilalui oleh para ulama yang merupakan Sayyidina Ali bin Muhammad, pewaris pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketabahan ini berpunca daripadanya, paling tidak ialah macam mana dia duduk didik ataupun duduk bela kambing daripada kecil. Mudah-mudahan jadi manfaat dekat kita. InsyaAllah kita Sayyidina Ali bin Muhammad sambung perbincangan kita pada esok hari. Sayyidina Ali bin Muhammad, hadis yang berikutnya tentang uzlah, insyaAllah. Dan pun minta maaf salam silap. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa nabatila batila warzuqna shinaba. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.